Jadi kurang lebih untuk ketiga material ini, ketiga manufacturer ini akan sama. Kemudian untuk starting material supplier dan tempat untuk distribusi, saya jadikan satu aspek karena sebenarnya in principle mereka sama. Jadi mereka harus mengkomplain dari GDP dan ini adalah referensi yang bisa Bapak Ibu pakai. Jadi untuk starting material supplier, kenapa kita harus berpikir sampai ke sana? Jadi kadang-kadang kita sebagai orang quality kadang-kadang bertengkar dengan procurement kita. Procurement kita bilang, sudahlah, ini distributor ini kosong. Biasanya yang distributor kita ambil itu kosong. Kita sekarang punya stok di distributor lain. Pabriknya sama, itu sama bedanya, kenapa nggak kita ambil aja? Itu barangnya manufacturernya sama. Saya bilang bahwa itu beda cerita, karena dari sisi distribusinya pasti itu berbeda. Terutama kalau Bapak Ibu exporting ke Europe saat ini untuk QP declaration, mereka akan menuntut untuk diidentifikasi masing-masing titik distribusi. Mereka akan minta siapa providernya yang terkualifikasi, siapa distributornya yang terkualifikasi untuk API, bukan hanya untuk Facebook. Jadi mereka pun more attention pada distribution. Dan banyak hal yang terjadi di situ karena distribusi dengan supplier A dan supplier B bisa jadi beda. Supplier A biasanya stabil-stabil aja tanpa gojek karena mereka melakukan shipping by air. Tapi yang ini menggunakan kapal, ceritanya mungkin beda. Terutama untuk produk yang sensitif terhadap temperatur. Atau ada juga skenario bahwa kita ngambilnya dari supplier B yang biasanya kita sudah ngambil material yang lain. Kita cuma kehabisan material A ini di supplier yang pertama habis yang biasanya kita ambil. Kita ngambil di supplier yang kedua, tapi kita biasa ngambil di situ kok, kan udah pernah di audit juga supplier. Belum tentu, karena tipikal dari sifat dari material yang biasanya kita ambil belum tentu sama. Jadi biasanya kita melakukan assessment, kalau materialnya oh ya sama-sama biasa mengendalikan untuk material yang tidak sensitif terhadap suhu atau apa, oke, kita bisa lakukan risk assessment bahwa kita bisa pakai dari supplier B karena kita sudah biasa source dari mereka. Tapi kalau sebelumnya handle untuk material yang tidak sensitif temperatur dan sekarang kita bicara tentang produk yang sensitif terhadap temperatur, kita tidak bisa samakan. Ini yang akhirnya kadang-kadang jadinya quality dan procurement banyak berdebatnya di titik. Aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan audit, jadi kembali bahwa semua aspek harus kita lakukan review, tapi penekanannya yang pertama tentu saja karena kita bicara tentang GDP, maka kita bicara tentang good receipt dan materials management system yang baiknya seperti apa. Kebanyakan yang saya lihat untuk distributor bahan baku di Indonesia, biasanya mereka tidak tidak terbiasa dengan melakukan qualification terhadap partner mereka. Jadi sepanjang dari sisi oke, ada market, ya kita lakukan bisnis di situ. Tetapi mereka tidak biasa melakukan, oh iya saya ambil material ini dari sini, lainnya begini, itu tidak belum terbiasa dilakukan di sini. Tetapi in the future ini akan menjadi salah satu requirement yang kita sebagai manufacturer finished goods yang harus melakukan verifikasi. Pergudangan pasti jadi rapi atau tidaknya bagaimana mereka membuka baju sunan material, dari situ pasti Bapak Ibu bisa melihat kualitas dari distribusi. Kemudian untuk penyimpanannya termasuk environmental monitoring, saya pernah ke salah satu distributor di Indonesia, distributor yang punya nama yang cukup besar, mereka melakukan pest control dengan untuk tikus dengan B. Mereka melakukan meletakkan itu di samping material untuk bahan baku obat kita. Nanti saya langsung aduh, selama ini saya hanya percaya nama, ternyata ada hal-hal yang mungkin ya itu tadi karena dia terbiasa melakukan itu jadi tidak terlihat. Ketika orang melihat ya ampun B ada di samping material kita, ini hal besar buat kita. Nah, itu gunanya PSI dalam melakukan audit.
tadi yang tadi disinggung oleh yang dibahas oleh Pak Mano, saya masih belum yakin bahwa mapping study ini banyak dilakukan di distributor kita. Tetapi ini waktunya kita sebagai finished good manufacturer membawa mereka untuk melakukan itu, terutama untuk distributor finished good. Kemudian distribution inventory dan data management, terutama untuk finished good, ini akan jadi penting karena ini akan terkait ketika kita melakukan recall, seberapa cepat kita akan mendapatkan feedback, seberapa cepat itu akan dilakukan tergantung dari bagaimana mereka melakukan data management. Kemudian bagaimana respon mereka dalam ketika ada terjadi recall. Ada pendekatan yang melakukan simulasi, recall simulation. Ketika saya regulator meluncurkan ide ini terhadap salah satu distributor kita saat itu, mereka sangat awam. Jadi memang belum banyak dilakukan banyak pharmaceutical industry. Jadi kita melakukan uji coba. Ketika kita recall ini untuk fast moving, secepat apa mereka memberikan kita feedback? Ketika slow moving, secepat apa? Nah itu yang kita lakukan verifikasi. Kemudian personal and training. Mungkin Bapak Ibu juga sama-sama tahu bahwa mungkin apoteker penanggung jawab distribusi kita mungkin tidak setiap hari ada di sana, ada di gudang. Tapi bagaimana kita mengukur personel yang ada yang setiap hari melakukan proses di situ, mereka mengerti apa sih persyaratannya, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan. Nah, itu yang kita melakukan verifikasi risiko. Kemudian untuk quality assurance agreement, ini yang mungkin banyak sudah dilakukan dengan finished good, distribusi finished good. Tetapi untuk distribusi bahan baku, sepertinya tidak banyak yang perusahaan farmasi yang menyadari bahwa pentingnya quality assurance agreement dengan mereka. Isinya kurang lebih adalah bagaimana ketika mereka menjamin informasi yang ada dari manufacturer yang ke kita, terutama untuk change. Jadi kadang-kadang kita, karena kita nggak punya hubungan langsung dengan manufacturer, kadang-kadang kita kaget, kita udah punya stok ya untuk manufacturer A dari set ini, untuk stok yang kita punya sekarang dari set B, kan kita juga tidak bisa switch cepat untuk ketika kita bicara tentang MI. Kita masih butuh validasi, kita butuh stability, submission dan lain sebagainya. Bagaimana yang bridging stok yang kita harus siapkan di gudang kita atau di gudang mereka. Jadi itu salah satu pentingnya QA terhadap distributor bahan baku. Aspek lain yang perlu diperhatikan dari sisi warehousing terutama karena mereka biasanya tidak terlalu awam dengan safety. Jadi asalkan packingnya oke, yang penting ini jadinya begini. Tetapi dari sisi kita sendiri yang seperti disinggung sebelumnya bahwa kita tidak cuma ngomongin regulation dan GMP, tapi kita juga ngomongin etikanya. Bagaimana kita menjamin social and ethical dari manufacturer atau partner kita melakukan GMP. Baik dari sisi tenaga kerja, apakah mereka mempekerjakan karyawan di bawah umur, atau dari sisi safety. Resikonya apa sih untuk kita, kenapa kita harus berdiri tentang safety? Kalau terjadi apapun yang terjadi di perusahaan partner kita terkait dengan safety yang akhirnya mengakibatkan isu besar dan akhirnya kita juga tidak ingin disebut sebagai partnernya itu. Karena kita juga tidak ingin di dalam rantai pembicaraan seperti itu. Jadi GMP tidak bisa lepas dari safety. Dan triksnya untuk terutama untuk bahan baku sama bagaimana kita memastikan bahwa volume yang biasanya dia supply ke perusahaan farmasi adalah sesuai dengan apa yang mereka beli. Jadi kita juga pernah punya pengalaman bahwa lihat dari volumenya nggak matching dan ternyata kita baru saja itu sudah di produsennya sudah diberikan beberapa tahun yang lalu. Ketika kita di gudang itu bisa punya material ini, bukannya itu ditutup. Nah kebetulan kita punya relasi untuk mengetahui
perusahaan-perusahaan yang di Cina sana, kebetulan pengalaman saya perusahaan di Cina dan India itu mereka sangat fleksibilitas sangat tinggi, jadi kadang-kadang tiba-tiba mereka sudah shutdown, tiba-tiba mereka sudah ganti site. Jadi karena kita punya pengalaman di situ, pas kita ke supplier, oh masih punya material ini, bukannya ini perusahaannya udah ditutup beberapa tahun yang lalu. Nah di situ kita baru lihat bahwa seberapa reliable distributor pengantar.